Okay. Di sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain sama sini? Oke. Jadi masih kurang rapi banget ya. Sangat loh. Dan gini, yang paling penting adalah jangan ngerasa wah gila. Ini cuma permainan pikiran aja, dalam artian kalau lo pingin jago hanya banyakin latihan aja. Kok gue nggak bisa bisa? Pasti akan terlintas kayak gitu. Kok gue nggak bisa bisa ya? Gue udah latihan 3 hari ini. Ya baru 3 hari, belum sebulan gitu kan. Gitu. Jadi lo harus terus. Dan kalau lo latihan, gue saranin fokus latihannya. Gue biasanya dulu dibuat jadwal, dibuat apa yang harus gue latih hari ini. Misalnya hari ini gue latihan 1 jam. Pertama, tentukan dulu lu sehari punya waktu berapa jam. Kalau lu punya cuma waktu 30 menit, kalau di bawah 30 menit kayaknya untuk serius lu dipertanyakan ya. Karena minimal 15 menit kali ya. Kalau di bawah 15 menit udah gimana. Tapi kalau benar-benar serius mau jadi drummer yang bagus, minimal banget sih 1 jam kalau menurut gua. Cuman ya gak apa-apa lah, misalnya setengah jam. Katakan lu cuman punya waktu setengah jam. Lu cuman punya waktu setengah jam setiap hari. Lu buat bagi jadi 5 menit misalnya. Kalau bagi 5 menit, 30 menit, satu setengah jam itu kan 30 menit. 30 menit bagi 5 berarti lu punya 6 nomor. Satu, lu latihan apa nih? Single stroke misalnya. Fokus itu aja dulu, single stroke. 5 menit lu pakai timer. Kenapa pakai timer? Supaya lu fokus. Dalam 5 menit, lu hanya latihan itu aja. Kalau lu bosan, mungkin lu bisa sambil nonton TV gitu. Tapi nanti di saat... Ada saatnya nanti lu butuh fokus untuk... Lu gak boleh pakai TV atau segala macam. Ada saatnya, tapi ketika lu benar-benar lu... untuk melatih ini, gua kadang gitu sambil nonton TV. Tapi ketika gua butuh fokus ya, gua... hilangkan TV segala macam, hanya ini loh, dengerin suaranya, wah, untuk ngerasain ratanya, gue hilangkan TV segala macam. Tapi kalau untuk benar-benar ngelatih ini lentur, mau ambil lembar TV juga gak apa-apa. 5 menit, habis itu 5 menit kemudian double stroke. 5 menit kemudian flame. Habis itu apa lagi ya? Tetap. Terserah. Tinggal lu cari aja. Tinggal lu melatih apa. Beat 1 lu latih 5 menit. Beat kedua lu latih 5 menit. Beat 1 sama 2 dicampurin lu latih 5 menit. Bisa. Atau kalau misalnya lu mau fokus dulu single double flame, single double flame, ya lu berarti ulang lagi. Tadi kan udah 5 menit single, 5 menit double, 5 menit flam. Gue ulang lagi ya. 3 kali, itu kan 3, berarti 15 menit ya. 3 kali lagi, ulang lagi ya, single. Double, flam. Udah setengah jam. Ntar lu punya 30 menit lagi, ulang lagi ya itulah, single. Double, flam. Di, lebih sering. 6 kali 1 dibanding 1 kali 6. Bagusan 6 kali 1. Maksudnya tuh 6 kali lu melakukan 1. Misalnya 6 kali 1 jam itu lebih baik dari 1 kali kali 6 jam. Jadi 6 kali tapi latihannya sejam itu jauh lebih bagus ketimbang lu 1 kali latihan tapi langsung 6 jam. Pegel. Gitu. Bukan cuma pegel, tapi kita kan badan kita tuh lewat pengulangan. Diulang lagi. Berhenti dulu, ntar ulang lagi. Berhenti dulu, ntar ulang lagi. Lama-lama terbiasa. Kalau lu begini 24 jam akan jauh lebih baik. Lu begini sedikit, lu ulang lagi. Begini, ulang lagi. Lebih banyak pengulangan, itu yang akan berhasil. Sehingga nanti ketika lu mau mainin lagu yang apa yang lu pengen mainin itu, lu akan ngerasain single stroke itu kan Nirvana. Yang banyak berapa emang? 100-an tuh kayaknya. 120 kalau gue. Sekitar segitulah. Nah makanya kalau lu udah kuat single stroke, nanti lu akan ini jadi lebih gampang. Lu akan ngerasain gitu. Iya. Gitu pasti.
dia bergerak ke orang. Jadi latihlah di rumah yang banyak. Latih di rumah, jangan gampang merasa frustasi. Terus aja itu sadar sendiri.